Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Hanya Dunia Nyata. Jadi kali ini kita akan salah satu daerah di Pataruman, Pak. Pataruman, ya. Ini dengan Tigua dan ini pelukis kita Kang Dian nanti yang bakal melukis. Ada apa sebenarnya ya di wilayah apa namanya? Kameranya? Taman 60. Yes. Oke, gimana, Ki? Ini ya, ini yang Balakasa. Ada kesini. Cuman iya agak jauh kita maksudnya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Sari waswas tuhan nas aladhi waswas tuhi suduri nas minadhi nasi wa nas. Yuk, langsung aja. Jadi langsung mulai. Oke, silakan. Apa kita nanti tanya dulu, apa kita expose dulu deh? Tempat itu. Apa nanti kita tanya ke orang yang ada di tempat ini, di bagusnya gitu. Ini tadi siapa sih? Kameramen yang itu? Bang Iwan ya? Oke. Nah, pemirsa, kita bakal tanya ya sama Bang Iwan yang tahu seluk-beluk tempat ini. Nah, ini kita, Bang Iwan. Assalamualaikum, Bang Iwan. Waalaikumsalam. Oke, ini Bang Iwan. Bang Iwan. Kan kita bakal tanya-tanya, saya sama Aki mau tanya sebenarnya ada apa sih di Taman 60 ini? Jadi menurut cerita orang sini, konon katanya di sini tuh ada sesosok bayi bernama ular apa sih yang suka ini. Kalau malam Jumat, malam Selasa itu pada bau harum di sini. Ini taman ini bagus di sini tuh. Karena tidak terawat gitu ya, Bang. Memang apa yang dikatakan barusan Kang Iwan ya, saya juga udah merasakan kenapa aroma yang gak enak. Gak tahu apa goreng tempe apa ya, gak tahu apa ya. Pokoknya terus saya ini sebenarnya makam ya. Pada sini ini saya agak takut nih, Bang. Ini sebenarnya makam kalukun di sini ya, Kang. Konon ini katanya ini eyang. Wah. Gimana, Kang? Apakah kita langsung ekspos tempat ini atau gimana? Silakan. Langsung saja. Caranya. Yuk, Kang Iwan, kita langsung saja. Dia lari ke sana, kayaknya dia nggak tahu. Kang Iwan dengar nggak? Ada suara kayak ada yang nangis, itu kayak bayi, sehawar-hawar, tapi bukan bayi, ini kecil suaranya seperti dancer. Kalau nggak salah, ilut orok lah, semacam ilut orok. Tapi Kang Iwan, gini saya mau nanya Kang Iwan, itu setiap malam Jumat, apakah malam-malam biasa itu sebenarnya kejadiannya? Nah, isinya sangat kuat kan, Iwan? Mas, kebenaran ya. Itu biasanya kebetulan biasanya malam Jumat,
malam ke atas. Di sini cuma ada kuat di sini. Sini ada kuat. Terus sosok-sosok apa lagi Kang Iwan yang ada di tempat ini? Sosok-sosok lain atau masyarakat sering menemukan seperti apa Kang Iwan? Seperti kayak binatang melata di sini. Baki. Sebenarnya aku menemukan sesuatu. Tolong kamera agak di supaya saya mau perinterior. Kayaknya dia sudah apa mengamati gerak-gerik kita. Kayaknya nggak tahu apa nih. Kayak sesosok itu hewan langka yang belum pernah dia kesal katanya. Gimana kalau misalkan gini aja deh, kita langsung sama ini aja ya, apa, mediasi ya? Mediasi, lebih bagus. Ada nggak sih di mediasinya, misalnya langsung mediasi? Ada nggak? Oh iya, Mang sini Mang. Mang, sini. Abang siapa namanya? Adi Rohman. Abang bisa minta nggak bantu saya untuk menjadi mediasi? Bisa. Oke, saya akan titik dulu. Santai. Duduk apa? Di mana? Apa? Siapa namanya? Diri. Oh, Solihin. Solihin bukan? Belum masuk. Pak Ustad. Oh, pakai soalnya potongannya kayak hampir mirip badut. Ya, tidak apa-apa lah. Yang penting kita mau berinteraksi dan memasukin sama Kang apa barusan deh? Pak Roman. Kang Romannya? Ya. Tahan nafas. Tangannya agak di... Itu minta. Ya, batu belakangnya. Gini. Kayak gini. Nah, gitu. Perut agak lumayan buncit tuh gue. Ya, Pak. Oke, siap. Tahan ya. Allahu Akbar. Sahih tuh. Ayah, maka ayah agak bingung. Wah, minggir kali itu siak dan jauh ke surga siak. Ada yang mana Ubilai minat siata lagi malik yang lagi. Ayah, nah, kalau di sini letak di sini lah. Nah. Seperti yang membuang baunya bau gak enak ya. Mungkin di sini ya mungkin masyarakat di sini kalau gegabah membuang baunya gak enak begini kan. Mungkin membuang buncis dari ceroyam yang udah busuk di sini nih. Bisa diambil enggak? Tangan sebenarnya bisa ditelusuri enggak sebenarnya? Ya enggak usah, soalnya kalau saya mau coba menyomot mungkin jijik kayak kena saya, tapi gak usah, lupain aja.
Ini saya ambil jalan. Auranya emang bisa. Di sini emang auranya gede banget. Tempat ini benar-benar yang dikatakan tadi Abah, Abah Iwan ya. Kang Abah Iwan. Abah Iwan. Emang benar. Di sini ada sosok-sosok yang tadi diceritakan oleh Abah. Ini sebenarnya auranya sangat kuat ya. Jadi mereka pengen ngasih taman ini kayak semua lagi. Gitu, Bang. Dirawat sama masyarakat ya, biar ya kelihatannya mungkin indah lagi. Ya maaf, jadi kebanyakan di sini berlumut, hilir orok. Jadi semuanya marah kan, begitu. Jadi digabungkan dengan Meri, Gru itu kawanan Mei juga barusan yang di atas. Jadi menggabung menyerang kita. Nah itu kalau kakak punya jelas. Oke, mungkin untuk segmen hari ini terungkap ya, kita sudah terungkap. Dan nanti di episode selanjutnya akan terungkap sebenarnya gambar apa yang digambar kawan. Jadi gimana kan? Tutup aja. Pemirsa jangan kemana-mana, untuk terus kongkrongin dan terus tonton episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Sukuma TV channel di Hanya Dunia Nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu.